ya, Kue Balok Mang Salam, tempat nongkrong baru yang ada di Kota Sukabumi. Dengan rempah-rempah asli Indonesia, pastinya makanan dan minuman di sini bisa memanjakan mulut kamu, guys. Nah, jadi tempatnya keren banget, guys. Tuh, lihat di sana. Lokasinya tepat banget di cuaca dingin kayak gini, kamu minum minuman panas dan makan kue balok yang super enak di sini. Pilihan terbaik kan di cuaca dinginnya Sukabumi? Oke, warga Sukabumi, ini dia kue balok Mang Salam. Oke, ini ada 12 varian rasa nih, kue balok Kang Salam. Yang pertama ada kismis, ada tiramisu, ada hazelnut, ada slice strawberry, ada oreo, ada coklat kacang, ada green tea, coklat, dan keju pastinya. Saatnya aku nyobain kue balok Mang Salam nih, guys. Endul banget, lumer toppingnya di mulut, bener-bener enak. Dan minumannya pastinya bikin badan hangat, guys. Oke, warga Sukabumi, jadi sekarang aku sudah bersama owner dari kue balok Mang Salam, Sampurasun, Kang. Sampai senor, Mbak. Ya. Nah, akhirnya kita ketemu ya, Kang, ya. Dengan Kang Rizky. Salam. Salam. Ada apa dengan salam, Kang? Salam itu filosofinya dari nama orang tua aja sih. Oh, nama orang tua. Cuman kalau agak kesunda-sundaan kayaknya cocoknya salam. Kalau Mang Rizky kan kurang cocok. Gak ada gaul ya, Kang? Ya, makanya kita brandnya pakai nama berdua. Dari Rizky Salam, itu Mang Salam. Oke, siap, Kang. Ini kan, ini kalau boleh tahu konsep dari kue balok Mang Salam ini seperti apa, Kang? Ini view-nya udah keren banget. Iya, iya. Ya. Jadi konsepnya dari awal kita akan memberdayakan makanan-makanan khas Jawa Barat, khususnya teh kue balok, terus masih banyak yang belum digarap. Makanan-makanan itu kayak putu, klepon, itu masih isinya kan gula merah. Nah, itu belum ada yang ngasih inovasi kayak putu, klepon, terus minuman-minuman juga kayak lahang, itu masih R&D. Yang terutama kita fokusnya ke rempah-rempah sama produk Jawa Barat. Kalau untuk minumannya nih, minumannya apa, Kang? Minuman yang paling khas itu kita udah buat premix itu wedang jahe, bandrek, bajigur sama wedang uwuh, itu yang paling favorit. Paling favorit, nah, ya. Dicampur rempah-rempah juga, walaupun ada minuman kayak matcha, taro kita racik lagi dengan rempah-rempah khas Indonesia. Kayak misalkan matcha sendiri kita campur dengan pandan, terus dengan kapulaga. Jadi semua minuman di sini ada rempahnya. Tradisionalnya, meskipun ya, minumannya kekinian, ya, tapi tetap racikannya, racikan rempah ya, Kang. Ya. Nah, Kang, untuk makanan beratnya ada apa nih, Kang? Kalau makanan berat kedepannya itu yang pertama, kalau sekarang yang sudah ready itu mie tek-tek, itu kita pakai areng, terus bumbunya juga bumbu rempah biasa, terus mie-nya juga kita olah sendiri. Oh, jadi cara pemasakannya pun dengan cara tradisional ya, Kang? Semuanya full areng kalau di sini. Full areng, keren banget ya. Pokoknya mah langsung aja mampir ke sini ya. Kan ini untuk konsep view di sini itu kemana sih, Kang? Jadi kalau kita bakal 60% itu hampir outdoor, terus 40%-nya indoor. Karena yang pertama udaranya segar ya, kalau dibuat outdoor itu bisa semua segmen masuk, terus auranya juga jadi nggak aur-auran ya. Jadi nggak umum ya, Kang, ya, jadi umum, jadi room gitu ya. Misalnya kayak luas semuanya. Ya. Ini juga buat spot foto keren ya, Kang, ya. Instagramable banget ya, apalagi anak mahasiswa yang pacaran juga mungkin ya, Kang. Yang belum tahu nih, kan ini baru opening ceritanya ya, Kang. Harus kemana nih, Kang? Kan soalnya Sukabumi-nya luas, Kang. Kue balok keseut, tapi yang keren view-nya cuma di sini nih kayaknya. Jadi kalau yang mau datang, kita buka dari jam 6 sampai jam 11 malam. Cuman untuk opening ini dari jam 4 kita di Jalan Siliwangi nomor 18, dekat pintu Kisik, SD Kisik, sebelah Gerung Jalela. Untuk promo opening ini ada apa nih, Kak? Pastinya ada kan ya? Betul. Promonya kita ada sampai tanggal 22 itu 15%, tapi setelahnya kita normal lagi. Dan harganya pun dari mulai berapa tuh, Kang? Nah, kalau harganya kita murah sih dari 3.000 kue balok sampai 4.000, satu bisnisnya di
bisa beli satuan juga, kita terima mau yang beli satu, beli dua, karena kue balok itu dua aja udah kenyang sebenarnya ya. Itu padat ya kan? Padat. Nah, apalagi tambah topping. Nah, terus kalau minumannya sendiri kita dari 8.000 sampai 16.000. Ya pastinya nggak bikin kantong kamu bolong ya kan ya. Harganya harga kaki 5, rasanya bintang 5 pasti ya kan? Oke kan? Buat kalian yang penasaran sama rasa kue balok Mang Salam, langsung aja datang ke Jalan Siliwangi nomor 18, Kota Sukabumi. Submin pamit. Assalamualaikum.